Penampilan terbaru Mahal ini menjadi perbincangan hangat netizen sebab tampak berbeda khususnya di bagian hidung. Adapun diduga penyanyi tersebut telah melakukan operasi hidung, Mahal ini Raharja sukses mengejutkan publik ketika tampil di atas panggung dengan wajah yang terlihat berbeda. Bahkan banyak netizen yang mengaku sempat tidak mengenalinya, wajah baru istri Rizky Febian tersebut diduga karena melakukan operasi pada hidungnya hingga tampak pangling. Mahal ini pertama kali memperlihatkan penampilan berbedanya saat tampil di acara HUT Telkom. Dengan gaun berwarna hitam yang elegan dan memukau, Mahal ini menyanyikan lagu hits miliknya, Usut Punya Usut. Operasi hidung Mahal ini ternyata merupakan saran dari dokter. Ia menjalaninya khusus dikarenakan masalah kesehatan. Melalui akun Threads, Mahal ini sempat bercerita terkait kondisinya setelah memeriksa ke dokter. Sebelum operasi hidung dilakukan, Mahal ini mengaku sering terkena flu sampai akhirnya dokter menjelaskan bahwa kondisi tulang hidungnya bengkok. Keadaan tersebut pun bisa membuat Mahal ini terkena penyakit sinus dan dikhawatirkan bisa memengaruhi kualitas suaranya. Kemungkinan besar sebab kondisi itulah yang membuat Mahal ini memutuskan untuk operasi hidung hingga membuat para penggemar dan netizen pangling. Kendati demikian, Mahal ini belum memberikan penjelasan terkait wajah barunya tersebut.